Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baku Karpet, channel yang mengulas semua informasi tentang karpet terlengkap dan terjelas. Bukan nama lumpur, bukan nama gunung. Kali ini kita kedatangan karpet Porong dan Bromo. Ini satu buku. Karpet ini satu buku dua merek ya, dengan kualitas yang sama, cuma motifnya yang berbeda. Mari kita ulas. Karpet ini memiliki konstruksi permukaan itu lupel grafik bulu tekuk yang mempunyai motif. Untuk bahannya sendiri, karpet ini memiliki 100% solusi drain olefin. Karpet ya standar ya, menengah ke bawah biasanya pakainya bahan ini. Untuk ketinggian, karpet ini memiliki ketinggian 2 mili sama 6 mili. Jadi acak ya, bukan kayak karpet Innova, Innova Venetia itu kan ya yang kotak kecil, loopnya rendah, yang cutnya tinggi ya. Kalau ini ngacak sistemnya, kayak yang tinggi rendah itu beda-beda gitu loh. Tapi bagus, ada yang 2 mili, ada yang 6 mili. Untuk berat benang sendiri, karpet ini memiliki berat benang 825 per gram per meter persegi atau 24 oz per yard. Ya, lumayan tebal kalau dibilang karpet yang loop. Untuk total berat per meter persegi 1900 gram per meter persegi. Dengan memiliki backing action back campuran getah karet dan kalsium. Sangat kuat, tidak mudah brodol. Untuk lebar sendiri, karpet ini memiliki lebar 3,97 rata-rata karpet roll kantor yang seperti biasanya, dengan panjang maksimal 35 meter. Lumayan panjang sih ya, standar. Dan untuk satu roll beratnya itu 270, jadi ukuran 3,97 kali 35 meter itu 270 kg. Ya, masih di bawah karpet yang tebel-tebel itu ya, yang kita review kemarin. Oke, adapun warnanya, karpet ini memiliki 4 varian warna. Bromo punya 4 varian, Porong 4 varian, yaitu ada yang brown, ada yang blue, ada yang grey, dan ada yang red. Masing-masing memiliki teksturnya sendiri-sendiri. Kalau yang Bromo terkesan lebih ini ya, minimalis, ada garis-garisnya gitu, tebal. Dan untuk yang Porong ini kayak abstrak gitu, teman-teman. Adapun kesimpulan dari karpet Bromo dan Porong ini, Bromo dan Porong ini, mungkin karpet ini range-nya yang bawah. Cuma kalau karpet loop sih nggak banyak yang bermotif ya. Mungkin karpet ini cocok untuk memperindah kantor Anda khususnya. Oke, itu sedikit review dari karpet Bromo dan Porong. Bagi teman-teman yang masih kebingungan, bisa komen di bawah, nanti kita akan jawab satu-satu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.